Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Mustofa Esai. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial terkait dengan panduan pembaruan pasfoto untuk pencetakan sertifikat pada aplikasi Simas Paten. Bahwasanya beberapa waktu yang lalu saya mengikuti usul perpanjangan sertifikat bendahara, yaitu bendahara pengeluaran, dan saat ini statusnya sertifikat sudah terbit. Namun untuk pencetakannya diperlukan untuk pembaruan pasfoto. Nah, di sini akan saya coba untuk melakukan pembaruan pasfoto melalui aplikasi Simas Paten. Langkahnya silakan Bapak Ibu login ke aplikasi Simas Paten. Di sini saya menggunakan akun digit ya Bapak Ibu. Berhasil login, kemudian karena ini aplikasi digit, silakan cari yang Simas Patennya. Nah, setelah masuk di Simas Paten, kemudian pilih di pendaftaran, selanjutnya usulan. Di bagian sini ada nama, NIP, kemudian unit kerja, pejabat, status peserta, jabatan, kemudian jenis kelamin, kemudian usulan. Nah, di sini di usulan sertifikat sudah terbit. Kemudian untuk mengubah atau pembaruan pasfotonya, klik di bagian action di sini, klik saja. Kemudian pilih detail. Untuk selanjutnya pilih di sini ada update profile ya Bapak Ibu. Di sini ada nama, NIP, tempat tanggal lahir, pangkat, golongan, kemudian di sini ada foto. Silakan Bapak Ibu pilih filenya. Di sini ada ketentuannya ya Bapak Ibu, bahwa rasio fotonya itu 4 banding 6, tipenya JPG, JPEG, PNG, maksimal 4 MB, berlatang belakang merah, mengenakan pakaian dinas formal. Nah, di sini silakan Bapak Ibu cari filenya. Ini saya coba buka dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini pasfoto saya yang akan saya upload. Kita klik open. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu klik update. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, data berhasil disimpan ya Bapak Ibu. Untuk memastikan bahwa pembaruan foto tersebut sudah berhasil, silakan Bapak Ibu cek kembali di detail. Pastikan bahwa pasfotonya sudah muncul dan pada lingkaran kecil ini pasfotonya sudah muncul. Jadi ketika pasfoto di bagian profil dan lingkaran kecil ini sudah muncul, itu tandanya bahwa update pasfoto itu sudah berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembaharuan foto profil pada aplikasi Simas Paten untuk pencetakan sertifikat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.